Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Kita ingin membebaskan diri dari imam, artinya keluar dari barisan imam. Maksud keluar adalah niat, bukan keluar dari saf. Itu disebut mufarakah, memisahkan diri. Dan itu ada penyebab-penyebab boleh mufarakah. Nanti ke depan ada pembahasannya. Penyebab-penyebab mufarakah di antaranya, kita mendengarkan imam salah baca yang fatal. Al-Fatihah salah semua, itu mufarakah. Atau imam ada najis yang dia tidak tahu tapi kita tahu. Dan dia setelah disubhanallahkan, dia enggak mau mundur, maka makmum tidak boleh ikut lagi. Mufarakah, itu contoh-contohnya. Nanti selengkapnya ada babnya. Bagaimana cara mufarakah? Tinggal niatkan saja di dalam hati, saya tidak ikut imam lagi. Tapi di dalam hati, Pak, jangan di mulut. Jangan bilang di mulut, aku ikut likah. Aku ikut li, mati, aku ikut li. Itu bukan begitu. Cukup di dalam hati, saya tidak ikut imam lagi. Nah, jadi bahasanya macam-macam. Artinya, memisahkan diri, itu sudah disebut mufarakah. Tidak perlu berniat ulang, karena niat tadi sudah. Nah, jadi, apakah kita ikut gerakan imam berikutnya? Jangan ikut lagi. Kecuali pas berbarengan memang bacaan kita sama dengan bacaan imam. Kan misal mufarakahnya di rakaat ketiga. Antara Al-Fatihah kita dengan Al-Fatihah sama. Dia takbir, kita ikut takbir. Tapi kita enggak boleh mengikuti imam. Jadi kita salat sendiri. Salat sendiri. Walaupun di dalam barisan. Ya. Nah, jadi jangan aminkan lagi punya imam. Dan jangan ikuti lagi imam. Salat sendiri. Itu masih dapat pahala jemaah atau tidak? Itu tergantung, kalau kesalahannya pada imam, kita tetap dapat. Tapi kalau kesalahannya pada kita dan semua, misal, itu tidak dapat pahala jamaah.